Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semua. Selamat datang ke Dolah Check Channel. Dan bagi rakan-rakan yang berhadir ke channel saya ini, saya sangat mengalukan kehadiran semua. Please tolong subscribe channel saya ini, tekan loceng notifikasi dan juga bagi saya like, komen dan komen yang boleh meningkatkan channel saya ini. Okey, seperti biasa, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua mereak beberapa buah lagi video. Video yang seperti biasa, saya akan cari video-video yang menarik daripada YouTube channel. So, okey, jom kita tengok macam mana. Okey, kali ini saya nak berkenalkan mereka sebuah lagi video. Video yang berkaitan dengan apa tu, negara baru. Jadi negara baru maksudnya negara ini belum lama wujud, baru saja wujud. Jadi video ni dibuat oleh Tribune News. Jadi kita nak meriakan video ni, bagi saya sangat menarik kerana ini berkaitan dengan sebuah negara yang baru lahir. Jadi negara ini adalah yang diberi nama Bougainville. Jadi ianya baru saja mendapat kemerdekaannya daripada Papua New Guinea. So, ia sangat menarik bagi saya. Jadi, video ini bertajuk akan ada negara baru dekat Indonesia bernama Bougainville. Harus hati-hati saat berkunjung. Apa yang dimaksudkan? Mengapa kita harus hati-hati? Dan negara ini baru saja wujud, bermakna sebuah negara baru. Jadi, jom kita layan video macam mana. 1, 2, 3, layan. Sebuah negara baru akan muncul di dekat Indonesia dan bernama Bougainville. Negara ini memiliki panorama keindahan alam yang luar biasa layaknya Pulau Bali. Itu masih harus berhati-hati bila berkunjung ke negara tersebut. Bougainville memilih merdeka dari Papua New Guinea dalam referendum 2019. Pelepasannya akan dimulai pada 2023 dan diperkirakan bisa merdeka sepenuhnya di tahun 2027. Hasil referendum membuat warga lokal dan pengamat internasional merasa optimis dengan masa depan cerah Bougainville. Hal ini karena pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisata yang sangat maju, sangat bagus. 22 Desember 2021, negara ini memiliki banyak hutan yang belum tersentuh, sungai, gunung berapi, Virgin Forest, hutan yang belum lagi tersentuh, garis pantai yang masih alami. Bahkan Bougainville disebut bisa menjadi alternatif wisata pemandangan selain Bali dan Fiji. Salah satu tempat wisata utama yang bisa dikunjungi adalah reruntuhan Perang Dunia II dan wisata sejarah. Meski begitu, para wisatawan diimbau untuk hati-hati bila berkunjung ke negara tersebut. Harus hati-hati. Hal ini lantaran baru-baru ini negara itu dilanda COVID-19 varian Delta. Sebagai negara berkembang, Bougainville memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan layanan kesehatan dan infrastruktur. Selain COVID-19, penyakit malaria dan endemik juga menjadi isu berkelanjutan. Pakar Papua New Guinea di Australian National University mengatakan wisata di lokasi ini masih belum layak. Satu-satunya wisata yang bisa dilakukan adalah wisata petualangan skala kecil dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Untuk bisa santai dan beraktivitas di sekitar Bougainville dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Biaya sangat besar, sangat tinggi. Walaupun sangat cantik, tapi masalah dia tadi kita nak berkunjung sana masih lagi banyak apa rintangan-rintangannya. Dan hanya orang yang kaya, orang yang berduit saja yang boleh, yang mampu nak pergi ke situ. Jadi itu yang diperkatakan oleh video ni. Di mana infrastrukturnya belum lagi apa tu, belum lagi banyak, belum lagi menyeluruh, so memang susah untuk kita berwisata ke tempat ni. Walaupun pemandangannya sangat cantik. Mungkin pengangkutan awamnya belum lagi seperti di negara-negara yang maju. Kali ini terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Kita dari pengunjung video tadi, jangan lupa terima kasih kerana sudah menonton video ini dan juga jangan lupa subscribe Tribun News dan juga subscribe channel saya. Jadi
seperti mana yang kita fahami tadi, negara ini baru sewujud dan ianya akan diresmikan kemerdekaannya pada tahun 2023, di mana mereka telah pun mendapat referendum untuk merdeka dari Papua New Guinea. Jadi itu yang diperkatakan lebih tadi video ni. Sekarang mereka masih lagi di bawah naungan Papua New Guinea, masih lagi dalam negara Papua New Guinea, tapi akan merdeka pada 2023 dan kemerdekaan penuh mereka adalah pada tahun 2027. Bagaimana dari tahun 2023 hingga ke tahun 2027, mereka adalah di dalam masa peralihan, masa peralihan daripada sebuah negara yang dijajah oleh Papua New Guinea pergi ke sebuah negara yang merdeka sepenuhnya adalah dalam masa, kalau saya silap tadi, dari 2003 hingga 2007, bagaimana 4 tahun peralihan mereka untuk menjadi sebuah negara yang betul-betul merdeka. Itu yang diperkatakan oleh video yang dibuat oleh Tribune News ni. So kita harap ianya semuanya aman-aman belaka, semoganya sukses, semoganya menjadi negara yang maju jaya, dan kita sama-sama berdoa untuk negara baru ini. So sangat menarik, sebuah lagi negara yang wujud di dunia ni, jadi penambahan satu lagi negara. So dengan kesempatan ini, saya memohon jasa baik dari rakan-rakan semua yang sudah hadir ke channel saya ni. Please tolong subscribe channel saya ni, tolong tekan loceng notifikasinya untuk anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini dari saya. Dan juga bagi rakan-rakan yang selalu hadir tu, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa hadir, sentiasa dukung channel saya ni. Dan dengan ini saya berdoa untuk kita semua, untuk rakan yang berhadir tadi dan rakan yang selalu hadir tu, supaya kita semua dijaga dari dijauhi daripada apa jua malapetaka, dijauhi dari apa jua penyakit, kita diberi rezeki yang menyimpah ruah, dan juga kita dijauhi dari apa jua jenis malapetaka yang hadir. Dan sekarang adalah musim penghujan, so kita hati-hati. Kiranya kawasan kita banjir, kita hendaklah bersedia untuk dipindahkan sekiranya tempat kita selalu dilanda banjir. So dan juga kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, jaga rakan-rakan kita. Amin ya rabbi alamin. So peace bro, assalamualaikum.